kau ulangi, putriku. Rasanya tak ada lagi negeri yang seindah dan sesantap negeri kita ini. Benar, ya, putri. Beruntunglah kami memiliki negeri yang indah ini. Beruntunglah aku menjadi pemimpin di negeri ini. Negeri dengan alamnya yang subur makmur, dengan penduduknya yang aman dan tenang ketara hadiah. Betul, Kanjeng Rama. Kanjeng Rama memimpin negeri ini dengan bijaksana, penuh kasih, sehingga rakyat merasa aman dan nyaman hidup di sini. Apa yang dikatakan putri kita itu benar? Semuanya yang dipimpin oleh Kanjeng Rama itu murah sandang dan murah pangan. Itu kan sudah tugas lahir aku, Nyai Putri. Sudah tugasku untuk memimpin negeri ini dengan baik. Sudah tugasku pula mengayomi rakyat tanpa pilihasi. Apa yang dikatakan dengan baik, Abang menghadap di dalam? Ya, ada apa? Bagaimana kalau Kipati membawa amanat dari Pangeran Sabrang untuk pemindahmu lagi? Apakah kau akan menolaknya lagi, anak? Iya, anak. Thank you.
Ya sudah, masalah ini kita bahas lagi nanti. Ada baiknya temui dulu keputusan Pangeran Sabdanu. Kasihan dia, jauh-jauh sudah disuruh. Tapi Kakang Prabu, apa maksud Sipati datang lagi kemari? Jangan-jangan dia ingin memaksakan kehendaknya dengan berbuat jahat pada kita, atau bahkan pada negeri kita. Iya, Kanjeng Rama. Bagaimana kalau aku jadi khawatir, Kanjeng Rama? Khawatir bagaimana? Thank you.
Thank you.
itulah yang dikatakan Bupati, keputusan Pangeran Sabra, yang juga tersirat dalam surat, yang ditulis Pangeran Sabra. Dia akan membawa jujur kepala-kepala, yang termasyur di Santer Buana, untuk melindungi kerajaan, agar aman sentosa selamanya. Oh! Pangapunten. Pangeran Sabra bersama rombongannya sudah datang. Persilahkan mereka. Thank you.
Sungguh sesat jiwa
Ini semua salahku. Hawa nafsuku. Aku telah menggunakan orang kebencian. Aku ini bukan